Polres Klungkung menangkap 5 pelaku pencurian kabel jaringan telekomunikasi di wilayah Klungkung pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022. Kasus ini berawal dari laporan hilangnya kabel jaringan telekomunikasi milik PT Telkom. Setelah diselidiki, para pelaku ternyata menyamar menjadi teknisi untuk melancarkan aksinya. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Bali, ada rekan Eka Mita Sapu Tra yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Eka. Baik, Dea. Terus saya informasikan bahwa Polres Klungkung pagi tadi melakukan presiden terkait dengan pengungkapan kasus pencurian kabel jaringan telekomunikasi milik PT Telkom di wilayah Klungkung. Jadi kepolisian tadi berhasil meringkus 5 orang tersangka yang ternyata kelimanya ini merupakan pelaku pencurian kabel di 9 TKP berbeda di wilayah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali. Jadi modus para kelima pelaku ini saat melakukan aksinya yakni dengan menyamar menjadi teknisi dari pemasangan jaringan telekomunikasi, lalu mereka mengambil beberapa kabel-kabel milik PT Telkom. Polisi setidaknya tadi berhasil mengamankan sekitar 600 meter kabel yang memiliki nilai sekitar 75 juta. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya merupakan teknisi di perusahaan rekanan PT Telkom yang bertugas untuk pemasangan instalasi kabel. Dengan kasus ini, 5 tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman penjara sekitar 7 tahun penjara. Demikian ya. Baik, Tribunus, terkait kasus pencurian kabel telekomunikasi ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Klungkung AKBP Imade Danuardana. Berikut selengkapnya. Panjang kurang lebih 200 meter, di mana laporan polisi atau laporan dari masyarakat terkait dengan LPB 51 3 Romawi 2022 Polres Klungkung TKP pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 kira pukul 08.00 WITA di Jalan Kuputan, Galiran, Kelurahan Sampang Belas, Kecamatan Kabupaten Klungkung. Pelaku melaksanakan kegiatannya mencuri kabel PLN panjang 200 meter dengan kerugian kurang lebih 175 juta. Tersangka sebanyak 5 orang. Sebanyak 5 orang, rata-rata orang Bali. Rata-rata orang Bali dan tempat tinggal bervariasi, ada yang di Buleleng, Badung, Karangasem. Kronologis penangkapan terkait dengan pencurian kabel PLN tersebut, Telkom tersebut, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekitar pukul 2 siang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!